Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ustaz dan ustazah yang saya cintai, pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua salawat serta salam senantiasa tersurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa kita adalah menahan diri. Istilahnya menahan diri daripada melakukan hal yang membuat membatalkan puasa. Puasa bermula dari terbit fajar syadik hingga terbenamnya matahari yang disertakan dengan niat yang akan dilakukan dalam sekali dalam setahun. Hikmah puasa. Hikmah penting dalam puasa adalah mendidik agar bisa hidup dalam kedamaian. Dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka diharapkan manusia lebih bertakwa dan beriman kepada Allah. Dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebenar bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa kepada Allah. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Demikian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.